Sob, sekarang saya lagi ada di pasar Lokon. Soalnya sob, saya mau review toko antik, barang antik nanti. Ini lokasinya di sini nih. Ini ya, yang banyak tas-tas nih. Di sini nih, abangnya marahin abangnya nih. Oh, lagi ngurus kucing. Lagi ngurus kucing. Pakai kacamata dong, Bang. Assalamualaikum, Bang. Dengan Bang siapa nih? Yudi. Bang Yudi ya. Oke. Saya mau izin review barang-barangnya, Bang. Terutama mau tanya harganya. Ya. Oh, ya, ini dibuat dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Pokoknya toko. Iya. Buka. Iya, buka dari jam berapa sampai jam 9-an. Jam 9 sampai sore jam? Sampai jam 7 malam. Jam 7 malam ya. Di sini ada barang apa aja, Bang? Jam lemari ini mereknya apa nih, Bang? Ini jam luar, jam lemari. Luar, Bang ya? Luar, luar. Ini Jerman punya. Jerman. Ini jual berapa, Bang? Yang ini 8 juta setengah. Ini 8 juta setengah. Mereknya apa, Bang? Urgos. Hah? Urgos. Urgos. Ini ya, Urgos nih. Urgos. Masih normal, Bang ya? Masih normal, 8 juta setengah nego, Bang ya. Sedikit ya. Kok ini apa nih, Bang nih? Ini radio tabung. Radio tabung. Ya. Wih, jadul, Bang ya. Jepang ya. Jepang. Mereknya apa, Bang? Tanari. Mereknya Tanari. Tanari. Ini ada dua, Bang ya? Ada. Sama ya. Sama. Ini kondisinya mati atau hidup, Bang? Hidup. Hidup. Wih. Ini kisaran tahun berapa nih, Bang? Tahun 70-60-an. Tahun 60-an, 70. Cuma gelombangnya cuma ada SW1, SW2 ya. SW1, SW2, SW3. Zaman dulu belum ada FM. Belum ada FM. Abang saya. Nih, sobat yang mau koleksi radio jadul nih. Ini kena berapa nih, Bang? Kena 1.200.000. Ini dua sama mereknya, Bang? Sama. Sama ya. Ada elektronik yang nanti lagi mana, Bang? Lagi kosong, paling yang ini doang ada. Itu ada radio-radio ya. Sanyu, ada GVC. Kalau itu kondisi gaming semua, Pak ya? Iya, kondisi gaming. Jangan display aja. Kali ini juga, Bang ya? Gara-gara apa? Ngabur sendiri kemari, dicariin. Kalau ini mati juga, Bang ya? Gambling ya? Yang buat display. Display ya. Ini juga berapaan dijual, Bang? Ini jual ada yang 2,5. 2,5. 2,5 sampai 400. Sampai 400 ya. Dihukum ya, Bang ya? Semakin jadul semakin mahal, Bang ya? Iya. Dihukum ya, Bang ya? Itu atas ada itasi, Bang. Ini Bang ya? Tanya Abang nih, Om. Itasi. Nanti kok mari di sini? Udah. Ini tape recorder ya? Tip sama radio. Tip sama radio. Salam. Bukan dia salam. Kunci. Kok ini radio tip sama radio aja nih? Radio tip. Ada cewek nanti. Sap ya. Ada cewek. Kenapa berapa nih, Bang? Kena 3,5. 350.000. Kedu rip. Cantik-cantik kali, Bang. Lucu. Mesin ketik gadul juga banyak nih. Mesin ketik gadul. Ini TV tabung. TV tabung. Ini belum warna belum, Bang ya? Masih hitam putih, Bang ya? Masih tabung jadul. Masih hitam putih, Bang ya? Masih. Kita berapa nih, Bang? Karena 550. Iya, mereknya apa nih, Bang? Philips. Philips jadul nih. Kalau yang ini, TV ini? Itu display. Display ya. Nah, ini jam-jam meja apa nih, Bang? Jam apa nih? Itu Seiko.
Ini apa? Ini pasangnya apa sih di sini doang nih? Bukan, bukan. Ini buat tempat sembahyang. Oh, ini doang, jam ini doang ya? Iya. Jam meja berarti ya? Iya, jam meja. Kondisi hidup, Bang? Normal. Ya, diputer aja itu. Hmm. Kena berapa nih, Bang? Kena 300. Ini 300 ribu nih, Seiko. Kalau ini jam juga ya? Jam meja. Belum di itu servis. Kondisinya belum ini ya, belum tahu ya. Kacanya pecah kalau jalan normal. Oh, normal ya? Iya. Kena berapa, Bang? 900. 900 ribu. Ya. Ini luar, Bang, ya? Iya, itu Jerman. Jerman, Jerman. Yang antik-antik lagi mana, Bang? Ini jam apa nih, Bang? Itu jam yang di meja biasa. Paling jam tipu itu yang biasa. Itu ada lurus. Ini normal bagi yang lurus ya? Enggak. Oh enggak. Yang normal yang atas itu bang. Itu. Yang ini bang? Ya. Itu mingguan. Ini mereknya apa? Itu mereknya Jerman. Jerman ya. Tapi luar ya ini. Ya. Ini dari sana bini modelnya bang? Iya. Unik ya. Adanya unik Bandung ini Pak ya? Iya, Bandung 2 mingguan. Kok disini normal, kena berapa nih Bang? Kena 3.800.000. 3.800.000. Kalau yang ini Royal? Kena berapa nih Bang? 750? Iya. 750.000. Los. Kalau yang ini? Yang itu kena 2,8. 2.800. Harganya apa bang? Mereknya Moses. Dan yang sebenarnya. Yang ini bahan. Yang ini apa ori atau custom yang ini? Bahan semua ya. Oh, bahan ya. Ori, cuman oh. Ada spare part yang hilang. Oh, maksudnya udah ini ya. Kita perbaiki dulu. Baterai banyak? Enggak, cuma baterai. Baterai ya. Kalau perak cakep ya Bang Ade. Ini ya. Iya, bukan. Bukan, dari dulu. Dari dulu. Oh, ini kok buatan mana? Itu Jepang. Jepang ya. Kondisi normal nih. Ini kena berapa nih bang? 300. 300.000. Nah yang di bawahnya belakangnya ada calon marin, marinnya apa nih bang? Motor. Motor. Buatan mana bang? Jerman ya. Bandul 2 yang belakang. Bandul 2. Bandulnya ya. Kena berapa bang? 8 juta. Kalau itu jam berapa yang kayak diolah ini? Jam. Ini mesin jahit ini ya. Jangan dulu nih bang ya. Mereknya apa nih bang? Ini Singer. Singer. Ini tahun berapa ini bang? Tahun 60-an. 60-an modelnya masih gini ya. Singer. Ini normal bang? Enggak. Enggak ya? Ada spare part yang udah ini ya, agak kurang ya. Kenapa berapa nih bang Singer bang? 400 ribu. 400 ribu. Ini alat apa bang? Itu proyektor Jepang. Oh proyektor zaman dulu ya? Iya. Proyektor. Di luar masih ada. Di Jerman masih ada. Dan Jepang. Kenapa berapa nih bang?
650.000 itu jam nih ya. Ini jam unik nih. Mana lagi bang? Yang belum bang? Kalau oh, ini apa nih bang? Itu akordeon. Akordeon. Iya, kan display juga. Kebanyakan display. Banyakan display ya. Akordeon. Kena berapa nih bang? Kena 600. 600 ribu. Akordeon. Alat musik. Udah lampu-lampu. Itu lampu patromat Jerman. Asli Jerman kan ya? Iya, yang belakang. Oh, ini Scarlett. Oh, itu dari sini juga. Patromat Jerman nih. Stainless lagi, Bang? Kuningan. Oh, kuningan. Masih mulus ya? Kena berapa nih, Bang? 2.500.000 nih, Petromax. Petromax Jerman. Ini London. Bisa informasikan nomor WA-nya bang, nanti barangkali sahabatnya kalau di daerah ingin. Iya, boleh boleh. Nomornya berapa? 0813 9856 4642 dengan bang Yudi. Bang Yudi. Makasih banyak bang Yudi ya. Iya, sama-sama. Selalu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.